Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Kita sudah bersama Mas Pur Naga sebagai EO Laber di Kota Salatiga. Oke, kita akan langsung tanya-tanya beberapa hal dari Mas Pur. Mas Pur ini kan lagi viral di media sosial, khususnya teman-teman lover-lover. Ada fenomena, katakan fenomena. Fenomena data point dan tanpa data point. Itu gimana menurut Mas Pur? Nah, beberapa hari ini saya menyimak tentang lobe tanpa batasan poin itu. Kalau yang batasan poin sudah kita jalan kami lah. Sekarang ada permintaan dari teman-teman yang minta non batasan poin. Ini Mas Bayu, kalau saya mengkapinya di daerah sendiri saya. Jadi daerah Salatiga. Salatiga itu permintaannya seperti apa? Kemarin dimintakan batasan poin karena waktu dulu itu non batasan poin itu di Salatiga sepi Mas Bayu. Ketika lover standar itu belum ada bursa nih, itu ada Mbak Marijan, ada Mugibi, ada beberapa burung yang konser. Akhirnya sepi, juaranya di monopoli. Wah, itu benar, walaupun kita pakai poin, tapi itu gimana kerja burung konser sendiri sama Bayu. Akhirnya pemula, pemain menengah itu pun jadi malas. Masih menang kok kita, iya, soalnya itu punya bagus, konflet, makanya waktu itu kita kasih batasan koin, seperti itu. Nah ini kan sekarang sudah mulai banyak yang berdikasi lagi buat tanpa batasan koin. Sebenarnya tidak berani di kelola maksud itu, nanti dibukain apa enggak kelasin tanpa batasan koin. Kalau ini permintaan dari teman-teman Salatiga tetap apa sih yang gak saya kasih buat teman-teman Salatiga terus yang main loket dan ya ditawan lah itu. Itu saya kasih untuk nanti loket tanpa batasan poin. Kita buat dua kelas guys. Kita buat dua kelas yaitu kelas loket bebas non batas poin dan kelas loket standar fighter non batas poin seperti itu. Nanti regulasi yang akan jadi ketika standarnya jadi untuk teman-teman yang mempunyai burung trail ya toh komplek terus burung yang mungkin ya ini kerjanya bagus, cuman ada kekurangan. Kita dimasukkan sih robot bebas tanpa batasan poin di situ. Jadi untuk burung-burung yang bagus-bagus di konser itu masuknya di situ. Kita tetap kita tamung, tapi di kelas itu Mas Bayu. Nanti untuk yang kelas standar fighter itu ada aturan yang salah tiga. Jadi seperti apa robot sektor itu robot yang sama ngeketnya standar. Mereka standar itu berapa? Tidak minor ataupun tidak konslet. Dua, non gembung, non liar, angkat kaki tetap tidak dinilai. Untuk burung biasanya harus pakai nek, enggak. Kalau lompat tekster, pas lagi ininya lagi bagus-bagusnya. Dia kadang tidak pakai nek. Tapi dilihat dari suaranya, dari fisiknya, itu kelihatan burung itu pasir atau enggak itu. Kelihatan itu. Itu. Dan kiranya itu aja Mas. Oke. Kita sesuai perjumpaan kita siang hari ini. Jadi gini teman-teman, dari pihak EO pun adanya batasan poin itu juga karena pertahanan. Kita mempertahankan, mereka mempertahankan supaya latihan mereka tetap ramai dan eksistensi lobby itu tetap terjaga. Jadi bisa dimohonkan untuk pemain juga sama-sama bertahan, tidak hanya untuk untuk kritik. Kalau kritik boleh, kita masih menampung kritik yang membangun. Jadi kita sama-sama berjuang di era masing-masing. Masa takut, Pren, nanti itu kapasitas masing-masing. Untuk teman-teman yang masih ingin ya di non batasan poin tetap kita buat. Terus untuk yang buta tetap kita ada. Untuk yang batas poin pemula masih aman.
yang terbaik untuk Salatiga. Salatiga sekarang menjadi barometernya Lovet loh Mas. Siap. Lihat aja itu di latihan itu sekarang full rose. Siap. Karena banyaknya aturan, banyaknya kelas itu dari menengah ke bawah. Iya. Nanti datang aja di Labran, terus jangan lupa Kartikap. Di situ banyaknya Lovet itu. Lovet itu ada kelasnya dari Burca, Poin, ya toh, non batas poin. Untuk out pun ada non batas poin, friend. Jangan takut, semua ada kelasnya sendiri-sendiri. Bisa milih. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa tanggal 24 Februari Kartik Cup Salatiga punya gawe. Kita bantu dan kita tunggu satu titik. Salam Kicomania. Salam Kicomania.